chase that real life. Welcome to Singapore. Oke, teman-teman, ini kita udah sampai ke Hotel Grand Central. Ini hotel pertama kali kita tinggal di Singapura. Jadi hotel yang pertama karena kita akan pindah-pindah hotel setelah itu. Boleh saya ceritakan mengenai Hotel Grand Central ini, mana pengalaman saya recommended buat teman-teman yang pingin dekat dengan pusat pembelanjaan. Karena cuma jalan kaki aja kita udah temukan banyak sekali pembelanjaan. Kayak toko-toko banyak dijumpai. Jadi kalau mau beli air, mau beli apa, baju, pakaian, sepatu, semua lengkap. Termasuk di sini juga ada salah satu pusat iPhone juga, galeri besar ada di sini. Nah, itu cuma modal jalan kaki doang. Jadi kalau teman-teman ke Singapura harus ke sini. Lewat hotel ini titik poinnya. Ini kita lagi check in, saya lagi canda sama istri. Jadi kalau testimoni melihat hotel saya ini bagus ya. Ruangan kamarnya cukup besar dan nanti teman bisa pesan kamarnya jauh-jauh hari sebelum masuk hari liburan, kan nanti mahal harganya. Oke. Dan ini Grab kita pesan. Grab di sini agak jaim orangnya ya. Dia maunya jumlah personal orang yang naik sesuai dengan jumlah yang kita pesan. Jadi anak-anak dia hitung, jadi beda sama yang lain. Jadi ini kita pesan pakai 2 kendaraan. Nah, ini tiba juga di Universal. Dan ini kita udah masuk ke dalam. Jadi tadi kita udah beli tiket express ya, habis 1.500.000 supaya apa lebih masuk ke tempat. Kemudian tiket masuknya ini saya udah 400.000, jadi habis 5 juta lah. Dan wahananya di sini ada wahana Transformer yang pertama saya dapat jumpai pakai kacamata 3 dimensi. Dan ini kayak kereta roller coaster, jumlah orangnya sekitar ada 3 tempat duduk di belakang, jadi masih untuk tempat duduk muat 4 orang. Jadi ini wahana 3 dimensi, saya nggak usah panjang-panjang, ini kayak gini roller coaster ya. Jadi ini anak-anak umuran SD masih bisa lah. Dan kemudian wahana Elmo itu santai aja, itu mau anak-anak bayi itu bisa masih pakai main. Tapi kayaknya wahana di Universal ini banyak sekali wahana orang orang dewasa ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang gak mau keluar duit banyak, anak masih kecil, saya sarankan ambil tiket biasa aja karena ini tutupnya juga lama kalau datang pagi ya. Ini versi Elmo, anak-anak santai aja. Dan kemudian ini ada versi gelas ya, ini gelas muter-muter biasa aja yang gak terlalu cepat ya. Pada intinya wahananya cukup banyak ya, ya gak terlalu banyak-banyak sekali ya, paling kayak roller coaster itu paling banyak roller coaster. Tapi yang ngeri ya, saya tidak mau naik karena takut muntah ya, atau pusing nanti takutnya. Jadi anak-anak kecil belum bisa naik ya. Jadi banyak wahana juga yang saya lewati, terutama wahana mumi itu agak menakutkan ya. Jadi nggak terlalu itu saya recommended buat anak-anak. Nah, ini yang versi gelas ya, biasa-biasa. Kalau menurut saya Universal ini ya untuk anak-anak datang lihat oke lah. Untuk makanannya di dalam banyak, ada hamburger, ada yang lain-lainnya. Ya memang di Singapura
Ini salah satu tempat yang dimana kita bisa nikmati suasananya. Oh, kita bisa enjoy di sini. Oke, silakan menyaksikan giliran saya Ya, sebentar lagi. sebenarnya perjalanan ke Singapura ini paling mantap ya kalau bawa anak-anak dan keluarga. Tapi ini sebenarnya Singapura tuh mudah dijangkau asal Anda punya keberanian dan mental. Kalau punya itu semua, pasti semua bisa diatasi karena kota ini gampang untuk ditelusuri. Thank you. Oke, guys, kita mau permainan ini, cangkiran. Saya dan istri saya. Kita akan mulai dan mari kita sempat udah tes wahana Sesame Street dan juga Transformer. Transformernya gila, keren abis, gila. Memang di sini agak panas cuacanya, kurang lebih seperti cuacanya di tempat saya di Kupang NTT, persis. Oke, kita siap-siap semua, pegang sih. Ini pegang ini ya. Pegang ini ya, Sam. Pegang. Hati-hati ya. Pegang. Dan banyak sekali yang antri, kita pakai jalur express. Masker, masker. Jadi tadi suruh pakai masker loh, nggak boleh tidak pakai masker. Mesinnya boleh berjalan, Gracil. Keren loh. That's right, that's like this. Pegangan. Yeay. Asik ya? Dan pesawat. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi itu tadi putar-putar juga paling 2 menit doang, 2 menit doang udah selesai. Berhasil, santai aja. Udah disuruh keluar. Oke. Oke teman-teman, dan ini yang paling berkesan di saya juga, ini adalah salah satu pemandangan yang nggak biasa. Ini adalah Transformer Bumblebee yang di sini adalah mobil Chevrolet kuning yang sangat cantik sekali. Dan ini dipajang khusus ya di Universal Studio. Ya, wih, mantap banget ya. Jadi ini betul-betul mobil yang dipajangin sampai ya agak karatan ya kelihatannya di bagian cakramnya. Dan inilah bentuk roller coasternya yang saya tidak mainin karena memang mengerikan ya. Yang pasti itu bikin mual tuh yang terputar di sana. Jadi saya tidak ikut main karena salah satu faktor karena takut bikin mual. Itu ada Optimus Prime di sana, saya tidak sempat foto. Jadi itulah teman-teman, perjalanan Universal memang nggak terlalu banyak ya. Ini yang The Mummy ya, yang permainannya cukup mengerikan juga ya. Saya pikir biasa, ternyata permainan itu belum cocok untuk anak-anak ya. Jadi teman-teman kalau ada yang datang ke sini, mendingan bawa anak-anak, nggak usah ambil permainan ini, lanjut aja ya, skip aja ya, karena ini cukup mengerikan ya. Nah, itu pemandangan wahananya keren-keren, dan ini banyak sekali orang dari beberapa negara di sini. Dan ini ya bentuk masuknya, waktu masuk ini disuruh lepas semua tas. Oke teman-teman, ini udah banyak jalan-jalannya, ada Dinosaurus Land, ada banyak wahana-wahana yang kita masuk ya. Yang jelas kita lewati, skip aja yang banyak yang
hal-hal yang bikin pusing ya, takutnya kayak roller coaster yang terlalu berbahaya kita lihat, karena kita bawa anak-anak ya, nggak bisa lepasin anak-anak. Nah, wahana yang ini ada wahana shark ya, kita udah dikasih kacamata tinggi dimensi, jadi kayak video yang 4D ya, jadi 4D lagi 3D ya, jadi ada pakai kacamata, kursinya goyang-goyang. Jadi ini mantap ya buat teman-teman yang bawa anak-anak. Saya skip videonya ya, takut karena AdSense-nya nggak bisa masuk. Oke teman-teman, ini akhir perjalanan ya. Aduh, capek sekali kaki. Ini di belakang view-nya gila-gilaan, itu ada roller coaster-nya. Dan ini, oh gila, capek minta ampun. Ya, ini isi udah foto-foto, woi udah lelah. Tempatnya besar sekali, saya akui. Ya, keren banget. Dan cuaca hari ini sangat bersahabat dan agak sedikit panas, keringatan. Oke, mantul banget di Singapura. Perjalanan buat happy fun di holiday ini bagus sekali, recommended. Cuma ya, ya kayaknya waktu nggak terlalu cukup banget, kita mesti jalan lagi. Cuma sayang ada beberapa wahana yang kita nggak bisa coba karena kayak roller coaster bagus banget, cuma ngeri. Jadi saya nggak berani. Dulu sih jago pernah, jago sekali, pingin coba-coba, tapi sekarang jangan dulu karena bawa anak-anak, takut sama mereka. Oke, mereka udah capek banget karena cukup lumayan besar. Kita berhenti segi foto, kemudian permainannya cukup mengasihkan ya, terutama di video Transformer yang di Mumi, ngeri banget ya. Di Mumi ternyata saya pikir bawa anak-anak ini, ternyata itu roller coaster di dalam, yang itu cukup menegangkan sekali ya, sampai anak saya itu trauma. Itu ada permainan mobil di sana, cuma dia gak mau ikut lagi, udah capek katanya. Oke, mantul banget. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian ya. Ini video yang saya ambil, saya lagi di kapal pesiar. Jadi ini di tengah lautan, nggak ada pulau sama sekali, bersih. Jadi buat teman-teman saya sarankan aja, kalau yang memang lagi mau jalan-jalan ke Singapura, ya prepare lebih baik lah ke depan. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya, gimana setelah dari Universal Studio saya lanjut ke kapal pesiar. Kapal pesiarnya seperti ini, kayak ginian. Ini saya pegang, ini saya gemetar, tapi takut jatuh. Saya sepantu tangan sebelah. Ini di sini kapal pesiar. Kita di sini ada 3 malam 2 hari ya. Jadi ini saya sempatin di internet di sini ya, worth it aja sih. Namanya semua di luar sih serba mahal buat Indonesia ya, tapi is okay ya. Yang penting kita bisa komunikasi. Dan satu saya mau bagikan, nanti tolong jangan di skip video ini untuk yang part kedua, karena saya akan bagikan mengenai kapal pesiar itu gimana dan apa-apa aja yang disiapkan, karena banyak sekali video-video banyak hanya omong tentang bagaimana masuknya, bagaimana ininya, tapi kali ini baru saya rasakan pengalaman secara langsung bagaimana di kapal pesiar gimana, dan enaknya gimana, dan nyamannya gimana, seperti apa. Untuk minusnya sih saya bilang nggak ada sih. Ada sih satu, nanti saya jelasin. Nanti di part 2, cek perjalanan saya di kapal pesiar. Mantul. Jumpa lagi saya di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen positif. See you on the next video. Bye-bye. Yes.